Ku titipkan rindu kepada anginnya, selalu berhembus di setiap malam. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subreker aku semuanya, apa kabar kalian? Kayaknya kita udah lama banget nih nggak absen subreker aku. Yang pertama yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, Australia, mana lagi ini? Banyak banget yang pasti subreker aku dimanapun kalian berada. Hari ini aku yakin kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan hari ini, aduh, aku tuh takut ngereaksiin lagu ini. Karena waktu kemarin aku ngereaksiin video klipnya atau single terbaru ini, aku galau banget tuh jadinya. Mewek-mewekan tuh. Nah, kali ini dinyanyiin secara live lagi. Lagu ini, aku berharap aku tidak mewek-mewek lagi. Nggak terbawa suasana sampai baper. Semoga aja ya. Ini lagu terbaru dari Lesti Kejora. Judulnya Angin. Aku yakin kalian semuanya udah nonton video klipnya seperti apa. Udah denger lagu fullnya seperti apa. Sampai Lesti Lover tuh ada yang ngomenin, ini nangis berjamaah bang gitu. Memang bener sih nangis berjamaah. Kali ini semoga kita bisa menahan emosi itu, tidak nangis berjamaah ya. Semoga. Hah, ini Lesti nyanyi secara live perdana di TV. Angin. Oh. Animasi. Ini kayaknya baru pertama kali aku ngeliatin nyanyi live panggung ada animasi seperti ini ya. Itu TV ya. Keren loh animasinya. Aduh, momennya pas banget sih. Musik tak berhenti kan, enak banget kita langsung menghela nafas betul. Angin, sampaikan padanya betapa merindu. Aduh, Lesti nyanyinya agak ditahan-tahan gitu ya. Tapi memang itu kubilangin bagian dari stage act-nya dia, bagian dari cara dia bernyanyi lagu ini. Agak ditahan-tahan gitu. Ya kalian dengar sendirilah tadi agak gitu-gitu kan, tahan-nahan gitu kan. Aduh, enak banget rasanya. Ini aku bilangnya rasanya lebih nonjok sih daripada yang rekaman sih. Kan nggak tahu ya, karena live mungkin yang live itu bikin kita tuh antara dua, hancur banget sama bagus banget gitu rasanya, dan ini rasanya bagus banget.
Tolong, sulingnya kenapa menyayat sekali? Benar-benar menyayat hati banget sulingnya. Mulai nih bagian refnya, benar-benar enak banget rasanya, enak banget asli, ini enak banget Lesti. Aduh, kalau bisa lihat semua orang di sana yang di Indonesia yang nonton semuanya terdiam, benar-benar menikmati banget suara Lesti yang enak, bening ya, rasanya sih yang bikin kita itu terhanyut, rasanya yang bikin kita tuh kayak terhipnotis sama suaranya. Aduh. Namun ku harap hatiku bersatu. Udahlah, di penghujung tuh Lesti ngasih rasa yang enak banget. Tadi masuk suling lagi. Apa ya? Aduh, pengen mewek jadinya dah. Ini sumpah sih sulingnya. Ini yang main suling siapa sih? Boleh dong kasih tahu aku. Lupa ngecek kemarin yang main suling siapa. Rasanya juga enak banget. Sumpah sulingnya rasanya enak banget. Benar-benar mendukung banget di lagu ini. Sangat amat mendukung banget sulingnya. Rasanya sumpah ini enak banget. Lesti itu memang gak pernah gagal mau rekaman, mau live, mau nyanyi sambil bercanda, ibarat kata nyanyi ala-ala doang gitu, ibarat kata gak pernah gagal, bener-bener gak pernah gagal. Aduh. Hai, gila. Aduh, ini improve-nya enak banget. Notasinya diubah sama Lesti, benar-benar enak banget. Asli ini enak banget. Hah. Penekanannya cakep banget, gila. Suka banget aku Lesti ini, benar-benar kalau nyanyi itu berdinamika banget, benar-benar berdinamika. Ini aku takutkan dari ngereaksiin lagu ini, benar-benar bikin aku terbawa, terhanyut, ikut masuk ke lagunya, benar-benar nggak tahu ya, otomatis aja ngikut gitu masuk ke lagunya. Udah berusaha tadi aku, aduh jangan sampai masuk banget, jangan sampai masuk banget, ternyata nggak bisa. Suara Lesti itu lebih
apa ya, menghipnotis aku, ayo buat masuk ke lagu ini dan terbukti. Terbaik, terbaik, terbaik. Dari aku sepanjang lebar ngomong ya, best semuanya. Yang tadi aku bilang Lesti gak pernah gagal. Mau dia nyanyi, ibarat kata nyanyi sambil ngomong si Abang L juga gak akan gagal nyanyiannya. Sambil masak aja kalau nyanyi tuh Lesti itu gak gagal. Dan apalagi benar-benar kayak prepare di panggung seperti ini, full semua rasanya, semuanya full, enak banget. Thank you. Aduh gila, aku mau ngomong apa nih jadinya, benar-benar kegalauan nih jadinya. Thank you buat semuanya yang udah support channel aku. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.